Ya selamat pagi untuk anak-anak John Level. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, uh, Tuhan tetap menolong kita. Uh, saya percaya bahwa uh, kalian di rumah tetap baik-baik saja. Begitu juga uh, Teacher Calvin tetap baik-baik saja di sini. Dan sekalipun kita tetap di rumah, kita tetap belajar. Ya. Dan hari ini kita mau belajar musik yang berkaitan dengan tari kreasi daerah. Nah, sebelum kita mau belajar, kita akan berdoa dulu ya. Kita tenangkan hati, pikiran kita supaya pembelajaran yang kita akan belajar sungguh boleh memberkati kita dan juga memberikan pengetahuan ilmu yang baik di dalam Uh, hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih karena anugerahmu yang besar bagi kami dan sampai detik ini kami boleh menikmati uh, kasih Tuhan di dalam kami boleh belajar uh, sampai hari ini. Sebentar kami mau belajar tentang musik yang berkaitan dengan tari tarian daerah. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti memahami pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati anak-anak sekalipun mereka ada di rumah tetapi karena kuasa Tuhan yang terus menolong mereka sehingga mereka boleh mengikuti pembelajaran uh, melalui video yang akan mereka tonton masing-masing di rumah. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Okay. Nah, uh, sekarang kita mau belajar tentang um, memahami tari kreasi daerah. Jadi termasuk SPDP uh, mengenai uh, musik, ya, yang berkaitan dengan uh, tari kreasi daerah kita ketahui tentang tari kreasi daerah yaitu ini. Nah, apa itu tari kreasi daerah? Nah, tari kreasi daerah adalah merupakan sebuah tarian yang memadukan unsur gerak tari tradisional dengan tarian modern, ya, yaitu eh, bagaimana dipadukan ya, tari tradisional dengan tari modern. Nah, kemudian tari daerah juga berdasarkan cerita rakyat. Ya, sering dibawakan oleh eh, sebuah sanggar tari di Kalimantan Barat yaitu Sanggar Dharma Indah Seni. Nah, ini merupakan salah satu contoh daerah yang melakukan tarian ya berdasarkan cerita rakyat. Jadi terinspirasilah tari-tarian di berbagai daerah itu uh, diinspirasi oleh cerita-cerita daerah. Oke. Okay. Nah, kemudian apa sih tujuannya? Nah, ini tujuan kita belajar hari ini. Jadi, tujuan belajar uh, tari kreasi daerah adalah melestarikan cerita rakyat dalam bentuk tarian. Jadi, Melalui tarian uh, kreasi daerah, maka disitulah diceritakan uh, bagaimana cerita rakyat. Jadi, melalui uh, tari tarian daerah itu, disitulah terlihat suatu cerita yang uh, berceritakan dan uh, daerah masing-masing. ya nah kemudian kita harus tahu apa keunikan tari kreasi daerah pasti masing-masing memiliki e, keunikan tari kreasi daerah nah yang pertama ini yang pertama adalah busananya e, daerah daerah e, jawa misalnya ya Nah, dari Jawa pasti mereka menggunakan busana-busana uh, yang uh, berkaitan dengan selendang. Ya, kemudian uh, ada juga uh, menggunakan busana-busana yang menggambarkan daerah tertentu. Ya, oke, kemudian, nah, tata riasnya, ya, tata riasnya uh, berhubungan dengan make up ya yang dipasang di muka, kemudian apa dipasang di tangan. Nah, itu tatariasnya, ya, keunikannya. Kemudian apalagi? Nah, iringan musik tari. Nah, dari iringan musik itu terlihatlah tarian itu berasal dari mana. Begitu, ya. Oke, kemudian nah, propertinya. Properti tari yang digunakan ya misalnya propertinya uh, berkaitan dengan uh, uh, apa, bangunan rumah ya berkaitan dengan uh, budaya budaya ya itu ketika berkaitan dengan itu maka terlihatlah uh, apa namanya uh, tarian itu berasal dari mana nah kemudian kita melihat bahwa sanggar dharma indah seni itu berdiri sejak tahun 1972 ya telah aktif berkiprah di dalam dan di luar negeri. Nah, ini tadi berbicara tentang tari e, daerah yang dari Kalimantan ya, dari Kalimantan Barat. Nah, kemudian tari berdasarkan kebiasaan masyarakat. Nah, misalnya tari tayung. Nah, tari tayung itu menceritakan tentang proses pengambilan madu di hutan oleh masyarakat Sanggau. Nah, itu ya. Kemudian tari bakudong. Bakudong ya. Nah, tari bakudong terinspirasi dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Sanggau ya. Kemudian ini dia. Nah, tari berdasarkan keterampilan penari daerah ya misalnya tari nguri dari sumbawa ya nah um, apa dipakai dalam hal apa tarian ini nah ternyata dipakai dalam hal bagaimana uh, men menyambut tamu ya sebagai tarian untuk menyambut tamu oke okay. kemudian tari rawa manuk dari bali nah Tarian ini menggambarkan kehidupan burung rawa khas cerita Wanaparma dalam cerita Mahabharata. Nah diciptakan oleh kore koreografer Iwayan Dibia dan komposer Iwayan Perta pada tahun 1981. Ya, nah ini dia. Yang terakhir yang kita belajar. Dari tari kreasi daerah adalah ciri-ciri gerak tari nguri. Ya, kita tadi sudah lihat ya, ciri-ciri e, tari nguri. Nah, ini seperti ini e, penampilannya ya, dari e, daerah Sumbawa, ya, Provinsi NTT. Nah, ini tari nguri ditampilkan oleh sekelompok penari wanita, ya umumnya berjumlah 5 sampai 7 orang atau e, bisa secara massal, bisa banyak ya. Tetapi umumnya e, 5 sampai 7 orang ya. Oke, kemudian kostum yang digunakan ya, kostum yang digunakan oleh penari adalah busana tradisional Sumbawa. Oke. Nah, kemudian gerakan tari lemah lembut Menunjukkan kesopanan dan penghormatan, ya. gerakan tari ini lemah lembut. Oke, kemudian musik juga musik pengiring tarian ini menggunakan musik tradisional yang khas, ya, jadi tentunya menggunakan musik-musik yang e, berasal dari daerah ini. Oke, nah ini dia, kemudian tari manuk rawa yang berasal dari Bali. Nah, kisah ini kita akan lihat ciri-ciri gerak tari manuk rawa. Ya, ini dia tari manuk rawa termasuk dalam kategori tari kelompok yang dibawakan oleh lima hingga tujuh penari perempuan. Itu ya. Nah, kemudian eh, tarian ini juga sebuah tarian kreasi baru Bali yang mencoba menggambarkan kehidupan sekelompok burung, ya burung manuk, burung atau manuk ya. <guruh> air itu adalah rawa, ya rawa adalah air. Oke, kemudian hal ini seperti dikisahkan dalam adalah cerita Wana Parwa dari Epos Mahabharata. Nah itu saja yang kita belajar berbagai e, tari kreasi daerah. Nah, untuk selanjutnya saya akan me memberitahu salah satu dari dua tarian ini kita akan coba lihat ya.